فالاعتقاد بمخالفته تعالى للحوادث أي المخلوقات. Bagaimana meyakini terhadap sifat mukhalafah lil hawadisinya Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab, huwa an na'taqida anna Allah ta'ala la yushabihuhu syai'un, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak menyerupai akan Allah oleh sesuatu apapun, la fi dhatihi tidak serupa pada zatnya, wala fi sifatihi tidak serupa pada sifat-sifatnya, wala fi af'alihi dan tidak serupa pada perbuatan-perbuatannya. Wallahu a'lam bisawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Dalam satu riwayat hadis, awaluddin ma'rifatullah. Karena itu wajiblah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib kita tahu hanya 20 sifat wajib saja. Dari 20 itu, yang keempatnya mukhalafah lil hawadisi. Secara singkat dari kajian yang sudah, bila ada orang bertanya kepada kita apakah Tuhan itu ada atau tidak, maka jawaban kita wujud, ada. Kalau ada yang nanya sama kita, adanya Tuhan sejak kapan? Kita jawab, kidam, sedari dulu sudah ada. Kalau ada yang nanya sama kita, sampai kapan Tuhan ada? Kita jawab, bako, Tuhan ada sampai nanti terus ada. Tidak ada binasa bagi Tuhan. Kalau begitu Tuhan itu berbeda dong dengan kita, maka jawabnya iya, sebab Tuhan mukhalafah lil hawadisi. Nah, malam hari ini kita ngaji mukhalafah lil hawadisi. Timbul pertanyaan, kaifal i'tiqadu bimukhalafatihi ta'ala lil hawadithi ayil makhlukat. Bagaimana cara kita seorang mukmin yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, meyakini bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadithi? Kalau ada yang nanya begitu, saudara, jawablah sama kita dengan tegas dan mantap bahwa kita, orang yang mukallaf, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat,
wajib kita meyakini seyakin-yakinnya dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, keyakinan yang teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan apapun. Allah tidak sama dengan makhluknya. Apanya aja enggak sama. Zatnya enggak sama dengan zat makhluk. Sifatnya enggak sama dengan sifat makhluk. Perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk. Biar gampang, saudara, makhluk itu banyak. Biar gampang kalau ngomongin makhluk, dan biar cepat paham ngaji tauhid, yang namanya makhluk itu kita. Dah gitu aja. Kalau dikata Allah beda dengan makhluknya, maka di otak kita Allah beda dengan kita. Tuh begitu. Allah tuh beda dengan kita. Apanya? Zatnya enggak sama dengan zat kita. Sifatnya enggak sama dengan sifat kita. Perbuatannya tidak sama dengan perbuatan kita. Apa artinya tidak sama? Artinya tidak sama itu, saudara, ada dua pengertian. Ada berapa? Dua pengertian. Tidak sama. Arti mukhalafah itu tidak sama. Arti tidak sama itu pengertiannya dua. Satu, apa-apa yang ada pada Allah tidak ada pada kita. Yakini itu. Apa-apa yang ada pada Allah tidak ada pada kita. Kedua, apa-apa yang ada pada kita tidak ada sedikit pun pada Allah. Tuh, itu makna beda. Beda tuh, yang ada pada Allah enggak ada pada kita. Kedua, yang ada pada kita enggak ada pada Allah. Uraian pertama. Kalau sekiranya yang ada pada Tuhan ada pada makhluknya. Kalau sekiranya yang ada pada Tuhan ada pada kita. Berarti Tuhan itu banyak. Kalau yang ada pada Tuhan ada pada kita, berarti kita juga tuh. Benar enggak? Kan sama. Kalau yang ada pada Tuhan ada pada kita, berarti kita juga Tuhan. Kalau kita Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Kalau Tuhan itu banyak, tidak dimengerti oleh akal. Karena akan menjadi lemah adanya. Lemah itu tidak bisa mengadakan yang enggak ada dan tidak bisa meniadakan yang ada. Seperti hidup dan mati pada satu makhluk. Bila Tuhan menghendaki hidup, maka dia hidup, enggak bakalan mati. Kalau Tuhan banyak, dua aja. Yang atu pengen ngidupin, yang atu pengen matiin, enggak nemu. Kalau nyatanya hidup, berarti yang pengen matiin bukan Tuhan. Kalau nyatanya mati, berarti yang pengen ngidupin bukan Tuhan. Kalau Tuhan banyak, akan jadi lemah. Lemah.
dan lemah itu mustahil. Sehingga yang ada pada Tuhan tidak akan ada pada kita, kita makhluknya. Kedua, andai sekiranya yang ada pada kita ada pada Tuhan, maka Tuhan itu lemah. Kalau yang ada pada kita ada pada Tuhan, maka Tuhan itu baru kayak kita. Kan Tuhannya kayak kita. Kalau tadi kita kayak Tuhan, sekarang dibalik. Kalau yang ada pada kita ada pada Tuhan, berarti Tuhan kaya kita. Kalau Tuhan kaya kita, lemah. Kita enggak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi. Berarti Tuhan juga enggak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi. Kalau enggak bisa bikin langit, bikin bumi, mus wong nyata-nyatanya ada. Adanya bumi dan langit menunjukkan Tuhan tidak sama dengan kita. Kalau kita baru, kalau kita enggak punya kidang, kalau kita enggak punya bako, itu aja udah beda. Maka mustahil Tuhan sama dengan kita. Beda. Dan kita patut bersyukur punya Tuhan beda dengan kita. Kudu kita banyak baca-baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak. Kenapa harus banyak? Sebagai wujud kegembiraan. Ekspresi kegembiraan punya Tuhan sifatnya mukhalafa lil hawadisi. Punya Tuhan beda sama kita. Ya, kalau Tuhan sama kita sama sengsara kita. Sengsara. Kita kasih contoh. Ada teman kita nyalon dewan. Nyalon dewan. Kita dukung. Kata dia, abang ini setangklean ujungnya. Buyut kita satu, bin kebon. Orang dulu namanya asal aja. Bin kebon, bin pacul, bin lumbung. Bener gak? Pokoknya apa kayak dah. Ada juga bilang, abang ini dulu satu alma mater, sekolahnya bareng. Dia najah duluan aja, begitu. Apa aja dah. Pokoknya dicari-cari ketemunya aja. Saya ini nyalon dewan, bantu saya lah, kata dia. Lalu kita bantu jadi dewan. Jadilah di 2024 jadi dewan. Dan udah diangkat jadi dewan. Alhamdulillah jadi dewan. Pas sudah jadi, boro bagi duit sama kita. Kita panggil aja kagak nengok. Bang Udin, enggak nengok. Boro bagi duit, dipanggil enggak nengok. Lalu datang lagi 2029 ke rumah kita, mau nyalon dewan. Kira-kira kita bukain pintu enggak? Kita bukain pintu enggak? Hah? Emang apa? Emang apa? Emang apa? Eh? Kenapa? Songong. Kita rubah. Gua segaga punya teman yang dewan. Baik, kita ganti judul. Teman kita, waktu susahnya tidur di rumah kita. Waktu susah. Ngeteh di rumah kita. Ngopi di rumah kita. Waktu susah. Tidur di rumah kita. Karang alhamdulillah punya toko di Cipudiraja ada 10.
tokonya belum ditanah bank banyak, belum depan Darul Falah juga maju juga tokonya. Pas maju, boro main ke rumah kita, kita panggil aja enggak nengok. Bang Udin, kagak nengok. Siapa ya? Siapa ya? Kagak kenal kita. Kita dengar dia dengan corona, hancur usahanya. Hancur. Bangkrut. Lalu datang lagi ke rumah kita. Kita mau bukain pintu enggak? Kita mau bukain pintu enggak? Yang benar nih. Kita bukain pintu enggak? Emang apa enggak? Lah kan datang ke rumah kita. Hah? Kenapa? Kecewa. Lu kemarin kemana? Karang aja pas susah datang lagi. Benar enggak? Itu namanya manusia. Namanya manusia. Allah beda sama kita. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Allah enggak sama sama apa aja sama kita dah biar gampang. Laisa kamitslihi syai, enggak sama dengan makhluknya, dengan kita. Allah enggak sama sama kita. Dan kita patut bersyukur dengan banyak bertasbih pagi sore yang banyak. Kenapa? Karena punya Tuhan tidak sama dengan kita. Coba kalau Tuhan sama sama kita, repot kita. Waktu lagi susah tempo dulu, tahajud saban malam. 8 rokaat enggak pernah tinggal. Zaman susah. Baru 2 rokaat rumah bocor. Ambak-ambakan air. Baru 2 rakaat tahajud. Kita ngomong sama Allah. Ya Allah, sebetulnya tahajud ini mau 8. Cuman rumah bocor. Jadi mau 8 juga enggak jadi, cuman 2 doang. Berilah hambamu uang ya Rob. Biar bisa betulin rumah. Kalau rumah saya gedong ya Rob, permanen, enggak kayak begini dari bilik bocor. Saya tahajud bukannya 8, bisa 20 ya Rob, 20. Kalau gedong ya Rob. Pas rumahnya gedong, boro 28. Ngorok mulu saban malam, ngorok mulu. Mana yang kayak begitu ngaji juga lagi orangnya. Emang ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Lalu dia susah lagi. Rumah yang gedong itu dijual. Susah lagi. Nangis sama Allah. Kata Allah enggak berkata begini. Lo kemarin kemana? Susah aja nyari gua. Enggak. Kau benar hambaku. Emang Tuhanmu saya. Itu kau udah mengerti sekarang, balik. Enggak dikata, udah susah aja nyari gua. Kagak sama Allah, kagak. Innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musiun nahar. Allah buka tangannya malam hari, kali yang berbuat salah di siang hari pengen balik, diterima sama Allah. Hambaku kau sudah mengerti bahwa aku adalah Tuhan. Dulu demen baca Quran, dulu rumahnya masih bilik. Kena angin, mati tuh. Lampu tok-tok. Bener gak?
pakai minyak tanah, apa namanya? Apa namanya? Apa? Kitir, setir, apa namanya? Oh, lampu tempel, baik. Iya, pakai itu dah tuh. Begitu, ada yang nyebut lampu tok-tok apa aja dah tuh, bahasa aja. Dia baca Quran, baru dua ayat, mati lagi, nyalain. Dua ayat, mati lagi, nyalain. Duh, ya Rab, tuh kalau rumah kayak begini mah. Baca Quran aja, ya Rab, keganggu. Kasihlah hambamu uang biar bisa betulin rumah. Kalau rumah permanen, ya Rab, ada angin juga. Enggak mati kalau pakai listrik mah. Kalau pakai lampu begini mati mulu ya Rob. Mau ngaji Quran tadinya mau sejuz nih ya Rob. Jadi gara-gara mati ya sa'ain. Kasihlah hambamu uang biar bisa masang listrik. Kalau pakai listrik mau angin gede juga enggak mati. Bisa baca Quran sehari 3 juz nih ya Rob. Allah kasih rejeki bisa masang listrik. Bukannya baca Quran tipi mulu tipi yang ditonton. Ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Tuhan dikasih PHP mulu PHP. Begitu. Janji mulu sama Allah. Tapi sekarang hidupnya susah, pengen balik sama Allah. Allah terima. Enggak dikata lu kemarin kemana, susah aja nyari gua. Enggak, sebab Allah mah beda dengan kita. Beda. Dulu masih muda, tenaga masih kuat. Jarang injek masjid, jarang. Mainnya Puncak, Anyer, ngetrek. Mainnya karang udah pakai tongkat, mainnya ke masjid. Allah enggak kata lu kemarin kemana, udah ubanan aja ke masjid. Bila hambanya jauh dengan Allah, sekarang dia pengen balik diterima sama Allah. Bahkan Allah lebih girang dibanding ada orang perantau yang di kendaraannya, di kudanya, ada sertifikat tanah, ada surat-surat berharga, lalu dia jalan sebagai musafir istirahat di bawah pohon karena panas, lagi tiduran, merem matanya, kudanya hilang. Mana duit ada di situ, emas di situ, surat berharga di situ. Streslah dia. Dicari kemana-mana tuh kuda enggak nemu. Dicari kemana aja enggak nemu. Akhirnya dia pegel balik lagi di tempat yang tadi dia tiduran. Karena capek dia nyari, dia tidur. Melek, ada lagi kudanya. Dicek lengkap, enggak ada yang hilang. Kalau orangnya itu kita, girang enggak kira-kira kita? Girang enggak? Girang banget. Allah lebih girang dari itu dulu. Masih muda, duitnya banyak. Dicari sama Allah di masjid, enggak ada. Dicari di majlis taklim, enggak ada. Dicari di majlis zikir, enggak ada. Sekarang dia udah payah mainnya di masjid, jadi primus pria musola masjid. Kata Allah girang, hambaku kau paham, emang aku adalah Tuhan. Begitu. Banyakin kita membaca tasbih. Malaikat kalau subuh bertasbih, subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Kenapa malaikat bertasbih? Sebab punya Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Sebagai syukur, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya, mukanya ruwet, lihat mukanya aja kayaknya pusing nih orang. Rambut acak-acakan, dekil, kumel, kucel. Kata Nabi, ente kayaknya sufi. Benar ya Rasul, sulit finansial. Apaan? Disingkatnya apa? Sufi. Ya Sayyidi Rasulullah, inna dunya qad atbarat bi. Kayaknya duit musuhan banget sama ane Nabi. Sulit nempelnya duit. Saya bingung sama mata saya ini. Kenapa saya punya mata? Emang apa matanya? Lihat dompet orang, lihat apa-apa. Ini bermasalah ini. Mata ini. Kata Nabi, aina anta min tasbihil malaika. Emang lu kagak baca tasbih malaikat? Kalau lu baca, tuh duit yang tadinya musuhan bakal balik. Karena tauhidmu mulai bagus. Yakin punya Tuhan beda sama kita. Jangan makin jauh dengan Allah, makin dekat. Yang bagaimana tasbih malaikat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100. Kalau bisa setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Kalau enggak bisa, ya udah sesudah sholat subuh aja baca 100. Orang yang baca tasbih 100 subuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Enggak lama lagi ketemu sama Nabi, udah gagah jalannya. Emang beda. Kalau dompetnya udah ada isinya, jalan juga enggak buyuk. Bener enggak? Begitu. Kata Nabi, gagah jalannya. Alhamdulillah Nabi, usaha kelihatannya udah mulai bangkit. Begitu. Kenapa? Maka muslim kudu banyak baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim astaghfirullah. Sebagai apa? Sebagai bentuk kesyukuran bahwa Allah, dia punya Tuhan. Allah sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Enggak sama sama kita. Allah mah baik. Baik. Enggak sama sama kita. Jadi kita tak boleh putus asa. Jangan takut. Duh, dosa gua mau banyak. Jangan takut. Balik sama Allah. Balik. Orang kaya kita apa diterima kalau balik? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rawhillah. Jangan putus asa. Allah mau beda sama kita. Kalau makhluknya kita dicolok-colok, karang aja udah sakit, baru nyari gua. Maren kemana? Enggak, Allah enggak. Balik. Gitu. Balik. Balik sama Allah. Sebagai bentuk syukur punya Tuhan. Beda sama kita. Banyakin baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah il azim. Astaghfirullah. Banyak. Bahkan dalam satu riwayat hadis
Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Ali, la tanam. Illa antaf ala khamsakhisani. Ali, jangan kamu tidur sebelum ngerjain empat perkara. Lima perkara. Jangan kamu tidur ya sebelum ngerjain yang lima ini. Yang lima nih kerjain. Baru udah ngerjain yang lima, baru ente tidur. Yang mana ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kalau mau tidur, jangan tidur dulu sebelum membaca Quran sampai khatam. Sampai khatam. Baru kalau udah khatam Quran, baru ente tidur dah. Kedua, kata Nabi, jangan tidur sebelum sedekah sebanyak 4.000 dirham. Berapa itu ya? 4M. 4 miliar. Baru dah ente tidur. Jangan tidur sebelum memandang Ka'bah. Pandang dulu Ka'bah. Baru ente merem. Begitu. Kata Nabi, jangan tidur sebelum bangun rumahmu di surga. Bangun, pasang genteng, batu bata, kusen, baru dah kamu tidur. Kelima, jangan tidur sebelum minta maaf sama orang-orang yang didolimi semua. Kata Imam Ali, bagaimana itu ngerjainnya? Bisa orang tidur-tidur kalau begini. Begitu. Wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Kata Nabi, begini Ali, sebelum tidur kamu baca kulhu dulu 3 kali. Baca kulhu 3 kali itu ganjarannya kayak baca Quran sampai khatam. Wah, kalau begitu sih bisa. Kata kita, gua juga bisa kali itu. Baca kulhu dulu berapa kali? 3 kali. Sebab kulhu sulusul Quran. Kulhu itu sepertiga Quran. Kalau 3 kali, lah kan 1 Quran. Baca kulhu dulu 3 kali. Terus baca Fatihah 4 kali. Kalau kita baca Fatihah 4 kali, kayak sedekah 4.000 dirham. 4 M. Fatihah 4 kali sebelum tidur, kulhu 3. Fatihah 4. Kalau sebelum tidur suruh lihat Ka'bah, bagaimana Nabi kita di Madinah? Kata kita, boro, kita sih bukan di Madinah. Petukangan. Jauh. Suruh Ka'bah dulu baru tidur, ya lama. Sebelum tidur baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu sama kayak mandang Ka'bah. 10 kali belum tidur baca apa? Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in
qadir. Berapa kali? 10 kali. Kayak kita mandang Ka'bah. 10 belum tidur. Kemudian sebelum tidur, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Itu maknanya bikin bata tembokin rumah kita di surga. Bikin begitu, bikin tembok, ntar bikin kusen, ntar bikin jendela, bikin pintu, dan seterusnya. Dan sebelum tidur, kita minta maaf sama orang-orang yang kita zalimi, istighfar. Sebelum tidur baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhi walil mu'minin. Begitu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhi walil mu'minin. 10 kali. Namanya minta maaf sama semua orang. Baru habis itu bismika Allahumma ahya bismika amat. Dah tidurnya walaupun sebentar sehat gitu, enak, ngimpi juga bagus-bagus. Enggak tiap malam ngimpinya gondoruo, mulu gondoruo, ora jelas gitu. Kita habis nonton TV, merem. Dikir. Begitu. Sebagai apa? Ungkapan terima kasih. Punya Allah, punya Tuhan Allah yang sifatnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Syukur sama Allah, gembira. Banyakin zikir sebelum tidur. Zikir. Sebagai syukur, Siti Fatimah juga begitu. Namanya Awrad Al-Fatimiyah Al-Kubra. Siti Fatimah ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara saya bantuin laki biar laki itu gampang jalan rezekinya. Saya kan enggak kerja. Kata Nabi, sebelum tidur baca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Enggak pernah ditinggal oleh Siti Fatimah. Lakinya gampang nyari duitnya. Enggak kayak kita, bini. Ya Allah, laki kerja dikata-katain mulu. Pok, di tukang sayur. Ampun banget laki gua mau geblek, banget geblek. Coba dikatain geblek sama bininya. Ampun banget. Zikir. Sebelum tidur Subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Sebagai apa? Ekspresi punya Tuhan beda sama kita. Subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah dari kesamaan dengan makhluknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas bedanya Allah dengan kita. Allahu Akbar, yang besar Allah. Semua problem yang menimpa saya kecil. Tidak ada problem besar. Enggak ada. Kecil.
bangun tidur, ketemu inspirasi, enak, sehat, ketemu jalan rezekinya. Begitu. Jangan itu mah, ya Allah, belum tidur nonton TV mulu. Gitu, bola ditonton. Ampe Ronaldo baru 15 menit main bola, Ronaldo berhenti. Ditanya, kenapa berhenti Ronaldo? Lah gua nonton orang tidur. Kata Ronaldo, yang nonton tidur, ngapain? Gua main kagak ditonton. Begitu, berhenti. Dan zikir dulu, zikir. Sebagai wujud ekspresi bersyukur punya Tuhan Allah yang beda dengan kita. Ya Allah, kalau Allah sama sama kita, orang kaya kita ini enggak pantas, saudara. Ibadah mana yang kita pantas untuk dibalas oleh Allah? Enggak ada. Ibadah kita hitung-hitungan. Kalau dalam teori negara namanya gratifikasi. Apa sih gratifikasi itu? Nyogok di depan. Ngasih dulu, tapi punya kepengenan. Benar enggak? Benar enggak? Itu kita sama Allah. Sholat duha, emang apa? Biar dibagi rezeki. Tuh. Gratifikasi. Benar enggak? Tuh begitu. Ada aja kita. Ngapain lu nyantun yatim? Biar warung saya laris. Ada kepengenan. Kita. Cuman Allah. Iya hambaku. Emang aku beda dengan makhluk. Beda dengan kamu. Allah baik. Jangan takut. Andai kita banyak dosa. Balik sama Allah. Allah terima. Allah lebih senang. Dengan kita kalau kita balik sampai dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh demen sama hamba-Nya yang kembali sama Allah. Balik, udahlah rambut kita juga udah putih, maknanya udah selamat tinggal dunia hit, selamat datang dunia put. Udah waktunya kita banyak main ke tempat yang putih, zikir, banyak baca tasbih. Banyak baca tasbih. Zikir yang paling tinggi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak zikir. Banyak zikir. Banyak berkah sebagai ekspresi punya Tuhan beda sama kita. Ya Allah, kalau Tuhan sama kita, kita habis dicolok-colok amal. Tapi enggak, kita ini kayak beduk nunggu adzan dulu baru ke masjid. Beduk tuh begitu, ditabuh dulu baru bunyi. Benar enggak? Beduk ditabuh dulu baru bunyi. Kita ada yang adzan dulu baru ke masjid, itu juga pakai marah dulu. Bang udah adzan, berisik amat jadi bini. Baru juga adzan belum komat. Begitu. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ada juga lagi di masjid ini. Ya Allah. Ya Allah. Pakai begitu kita. Allah mau baik, saudara baik. Yes. Punya Tuhan Allah beda dengan kita. Jangan takut. Coba lihat. Walaupun kita kurang ibadah. Kurang ibadah. Kita tidur enggak baca zikir. Kita merem. Kuping kita tetap Allah jagai. Enggak ada tuh semut masuk di kuping kita. Coba. Majikan kurang apa baiknya sama kita. Kita tidur kuping dijaga.
Mulut kita dijaga kecoa enggak masuk. Biar kata kita jagoan. Kalau kupingnya dimasukin semut, enggak usah banyak, puluh aja puluh. Kelojotan. Tuh siapa yang jaga? Tuhan yang sifatnya mukhalafah lil hawadis. Allah jaga. Betapa baiknya Allah sama kita. Meski kita kurang baik, pikir dulu dah sebelum tidur baca kulhu berapa kali? Tiga kali. Baca Fatihah berapa kali? Empat kali. Baca Lailatul Syarikalah berapa kali? 10 kali. Baca La Haula Wala Quwata berapa kali? 10 kali. Baca Astaghfirullah wa atubu ilaihi, Allah maghfirli wa li walidayya wal masyiral mu'minin. 10 kali. Bismika Allahumma ya bismika amut tidur dah. Sebagai apa? Terima kasih ya Allah. Seharian kita kerja masih dikasih makan sama Allah. Kasih hidup sama Allah, nikmat. Kalaulah pakai bahasa kata-kata, kalau saudara tidur baca tadi zikir yang lima, kalau pakai bahasa kata-kata Tuhan, bila saya masih bermanfaat umur ini ngerjain kebaikan demi surga saya, tolonglah besok pagi kasih melek. Tapi bila saya makin hari makin nambah maksiat, merem saya ini jadikan merem terakhir dan zikir yang saya baca sebagai zikir penutup sebelum saya mengakhiri hidup ini. Begitulah hidup. Maka saudara, banyak kita bertasbih sebagai wujud ekspresi gembira punya Tuhan. Beda dengan kita. Alhamdulillah. Sifatnya walam yakullahu kufuan ahad, laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allah beda sama kita. Walaupun kita tidur enggak baca doa, Allah masih kasih melek. Walaupun kita kurang ibadah, masih dikasih makan. Kalaulah Allah kayak bos kita di kantor yang kerja kita males-malesan, ya udah dipecat kita. Tapi Allah mah baik, ditunggu kita. Inilah pentingnya ngaji tauhid. Biar kita mengerti betapa Tuhan beda dengan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah beri kita pemahaman yang bagus, akidah yang lurus, tauhid yang benar, keyakinan yang benar kepada Allah. Sehingga hidup kita dalam madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wafat kita di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah kumpulkan kita di akhirat bersama mereka imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.